Hari ini saya dapat kereta idaman saya sendiri. Setelah masa nunggu dalam sebulan seminggu gitu je, tak lama alhamdulillah. Warna pun ikut spek awak saya no. Sesmen pun sangat membantu saya dalam urusan ni lah. A sampai Z memang dia banyak membantu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Jo dari Pro 2 Kebakaran. Hari ini Jo akan terangkan apa yang ada pada kereta Myvi sebelum deliver dan selepas deliver. Untuk mula-mula sekali, sebelum kita deliver kereta kepada customer, kita akan tengok dulu sekeliling kereta. Contohnya macam cat, body dan cermin lah. Okay, mula-mula sekali kita akan tengok body kereta dulu lah. Body dan cat. Jom. Okay, kita check dulu body. Pastikan body kereta berada dalam keadaan baik dan tiada sebarang calar. Kita cek dari depan sampai ke belakang dan sekeliling semua kereta. Okey, selepas kita sudah siap cek sekeliling body, kita akan cek cermin lah. Mula-mula sekali kita akan cek cermin hadapan lah. Cermin kereta ni, kalau keluar daripada Pro 2, memang Pro 2 tidak akan cover sebarang waranti untuk cermin. Daripada Pro 2, Pro 2 akan cover engine, body dan wiring kereta saja. Okey, pastikan cermin kereta berada dalam keadaan baik dan tiada sebarang calar ataupun crack. Okey, selesai kita cek cermin, kita tengok pada bahagian engine pula. Okey, pada bahagian engine ni, kita hanya perlu cek engine berada dalam keadaan bersih dan sedia untuk digunakan lah. Yang pentingnya, cek air. Lepas tu, kita cek minyak hitam, minyak brek dan air wiper lah. Lepas tu, lagi satu yang penting, kita kena cek nombor chassis untuk kereta ni. Nombor chassis berada kat sini ya. Okey, ni nombor chassis kereta. Jika customer tak pasti untuk cek nombor chassis, kita boleh tengok di bahagian pintu. Okey, ni di bahagian pintu kereta pun ada terdapat nombor chassis dari Pro 2 lah. Setter bahagian engine kita tengok pada bonet belakang. Apa yang ada dalam bonet belakang ni? Spanner, safety triangle, lepas tu bawah ni ada tayar spare. Pastikan pembeli Myvi yang baru akan dapat tayar spare original daripada Pro 2. Lepas tu jack untuk tukar tayar spare. Lagi satu penting untuk customer tahu adalah tekanan angin tayar. Setelah selesai kita cek bahagian luar, sekarang kita berada di dalam kereta. Pentingnya kita cek bahagian dalam sebab apabila customer ingin bawa keluar kereta, dia perlu tahu semua apa yang ada dalam kereta ni lah. Okey, mula-mula sekali kita tengok pada push start button lah. Kita try test dulu engine boleh dihidupkan dengan sempurna. Lepas tu kita setting radio, contoh macam jam, lepas tu cara untuk ubah frekuensi dan sebagainya lah. Okey, lepas tu untuk setting aircon, button-button setting aircon, lepas tu button untuk lock kereta. Okey, tu semua berada pada bahagian tengah. Dan yang ni untuk lampu emergency lah. Pastikan lampu emergency berada dalam keadaan baik. Lepas tu kita check bahagian depan untuk pemandu. Okey, steering berada dalam keadaan baik. Signal berfungsi dengan baik, kiri dan kanan. Lampu depan. Lepas tu sebelah kiri ni wiper. Wiper dan air wiper lah. Okey, ni button untuk setting kereta punya side mirror lah. Ni untuk setting atas bawah kiri kanan. Lepas tu ni button off untuk echo idle. Dan ni button off untuk ESC lah. Yang ni button off untuk ASA system. Yang ni untuk kita leveling headlamp. Okey, lagi satu Pro 2 Myvi 1.5 disertakan smart tag. Okey, ni bahagian smart tag lah. Kita just masukkan kad untuk touch and go ataupun IC ke dalam ni untuk guna smart tag. Okey, setelah kita cek kereta berada dalam keadaan baik, jadi tibalah masanya untuk kita serahkan kereta ini kepada customer. Okay, assalamualaikum. Saya Siti Nurbaya binti Ismail daripada Penggala Cepa. Hari ini saya dapat kereta idaman saya sendiri. Setelah masa nunggu dalam sebulan seminggu gitu je, tak lama alhamdulillah. Warna pun ikut spek awak saya no. Sesmen pun sangat membantu saya dalam urusan ni lah. A sampai Z memang dia banyak membantu. Siapa-siapa yang berminat tu no, boleh mari dekat Prodo aku berkira lah. Trusted. Mari jumpa ni Afizul. Nah.
Okey, syukur Alhamdulillah dah selesai sesi penyerahan Pro 2 Myvi. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki kereta idaman anda, bolehlah hubungi Jo Pro 2 di talian 013-414-5709. Boleh WhatsApp ataupun call direct. Terima kasih.